Banyak orang bilang hidup itu adalah pertemuan sebuah takdir dengan takdir yang lain. Kasih. Sama-sama. Dan di bulan Ramadan ini, kami ingin martabak yang kami buat juga bisa menjalin kembali hubungan yang telah lama hilang di telan waktu. Eh, Jun. Lagi nganterin martabak? Iya, lagi nganterin martabak. Kamu kenapa sedih gitu? Iya nih, aku keinget sama sahabat lama aku. Dulu kita deket banget. Namun suatu hari kami bertengkar, dan sejak itu kita gak pernah berhubungan lagi. Kenapa gak ditelepon aja? Nih, pakai handphone gua. Pakai aja. Iya. Halo? Nih, maafin aku ya. Kita sempat berantem. Sebenarnya aku udah lama pengen ketemu kamu. Tapi aku takut kamu masih marah sama aku. Aku pengen temen kayak dulu lagi. Aku minta maaf ya. Nih. Udah enggak apa-apa, terus aja lanjut. Ntar dia masih kangen. Udah, mungkin. Masa. Udah enggak apa-apa, ini, aku telepon ini. Halo, ini yang tadi ya? Bentar ya. Ini. Ingat, buru-buru. Halo. Iya. Oh iya, udah deh. Halo. Ya, martabak hot rod. Ya. Oh iya, mesin martabak satu. Oke, 10 menit pasti langsung nyampe. Nah, sekarang kita ke rumah teman kamu nih. Buat ngasih martabak. Biar baikan, ya kan? Gini. Iya, yuk. Kamu Marni? Marni, ada yang nyari ini. Marni, maafin aku ya. Dari dulu aku. Eh, udah sana nih. Buka dulu yuk. Martabak. Oh, Gilang. Wah, nih. Mana aja bro, gak lagi gue ditinggalin. Sorry bro, namanya juga ngebantuin orang lagi kesusahan. Nih, di Pelu Pawel. Nih gue dapetin ini nih, gara-gara handphone gue dipakai buat nelfon. Lo enggak? Cek aja. Wih, handphone bro. Mau enggak? Boleh. Sip ya. Ayo. Nih, yuk. Let's go.